Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengecilkan font di HP Oppo A16. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengecilkan ukuran font di HP Oppo A16. Nah, jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk ukuran font HP Oppo bawaan HP Oppo A16 saya seperti ini. Dan di sini saya akan mengubah ukuran fontnya. Nah, untuk caranya, di sini teman-teman kita langsung saja buka bagian pengaturan. Oke, selanjutnya di bagian pengaturan ini tinggal kita klik saja bagian personalisasi. Kemudian kita klik bagian font dan ukuran tampilan. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ini adalah contohnya yang kita terapkan pada saat ini seperti ini. Dan untuk ukuran fontnya dan tampilannya seperti ini. Nah, ukuran fontnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat atau kita bisa melihatnya perubahannya. Nah, kemudian jika ingin mengecilkan ataupun membesarkan fontnya, tinggal kita tarik saja lacinya ini, tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Maka secara otomatis di bagian bawah sini sudah ada dua pilihan pengaturan. Nah, di bagian sini sudah ada pengaturan ukuran fontnya. Dan jika teman-teman ingin membesarkan ukuran fontnya, maka tinggal kita pindahkan saja titiknya ke sebelah kanan seperti ini. Secara otomatis untuk ukuran fontnya akan berubah menjadi besar. Jika kita pindah lagi ke yang paling sebelah kanan, secara otomatis juga untuk fontnya atau tulisannya akan berubah menjadi sangat besar. Dan karena di sini saya akan membuatkan tutorial cara mengecilkan font di HP Oppo A16, maka untuk titiknya tinggal kita pilih saja bagian yang paling sebelah kiri seperti ini. Jika dipilih paling sebelah kiri, maka secara otomatis juga untuk fontnya akan berubah menjadi kecil-kecil seperti ini. Selain itu, kita juga bisa membuat fontnya menjadi lebih kecil lagi dengan kita klik bagian ukuran tampilan, kita klik bagian yang sebelah kiri. Maka secara otomatis dia tampilannya akan berubah menjadi lebih kecil lagi. Dan jika sudah dipilih, tinggal kita klik bagian terapkan. Nah, jika sudah tinggal kita kembali saja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ukuran fontnya sudah berubah menjadi kecil. Jadi di semua HP Oppo A16-nya, untuk fontnya atau hurufnya sudah berubah menjadi kecil. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mengecilkan font di HP Oppo A16. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.